kembali lagi bersama JJK Project. Salam cek lu ah, rodok lemes lur, dorong mulih blas iki. Dia mau beli kiki. Halo beli. Oh, arem baru beli. Yo, arem cuklek. Kenapa arem iki? Retak, retak. Mana ya? Mana? Ini. Oh iya, barangkali ada yang mau. Arem kado R kerja keras sih. Minus. Tidak direkomendasikan untuk touring. Yo. Ekstrim-ekstrim dan ekstrim tidak direkomendasikan. Direkomendasi. Kasih aja mas ya. Oke, siap. Mantap beli. Di kesempatan kali ini saya akan mereview CB Barracuda. Kenapa Barracuda? Iki ono tulisane Barracuda. Ayo mas. Apa mas? Review mas. Langsung aja kita gak usah suwe-suwe, jadi selak dulin ya. Yo, mantap. Ini kita mantap-mantap tag. Review di lu ae, dolene sing suwe. Oke, mantap. Kok depan pakai Mas Ninja RR. R. Yo RR set slebornya. Lanjut ke atas. Mulai dari gas kontan. Gas kontan Ninja. Kiri fiction. Master rim sama kopling set pakai Nissin Samurai Mas ya. Master Nissin Samurai. Handle kopling pakai Z900. Oh iki Z900. Oh iya. Speedo MP mono. Hah? Speedonya MP mono. T. Fungsi Mas yo. Fungsi Mas. Oke. Okay. Utamakan fungsi. Gengsi sithik-sithik ae. Mantap. Fungsi lur. Bentuk batok lampu pakai Jut. T. Jut ori Mas. Jut ori. Ori. Untuk kupingan lampu pesen iki Dek Di Mas. Online ya mas? Online ya? Lali ya. Lanjut ke kaliper. Kaliper depan. Depan pakai apa mas? Kaliper pakai CBR 250RR. Untuk yang kepo harganya ini 1 juta, 1 jutaan lah. Depan ini kaliper aja. Untuk apa piringan pakai apa ini mas? PSM. PSM. Diameter 32 ini palingnya. 32. Untuk spek mesin ini standar Tiger Mas ya. Standar Tiger ya. Mantap. Bannya pakai GL100 Uhul. Uhul. Fungsi. Wander. Oke, mantap. Lanjut deh. Langsung tangki pakai Ori Glatik K2 ya. Iya, set emblem Mas ya. Emblemnya impor apa ori mas? Impor. Emblemnya impor. Karbu pakai T-Rap sekepan. Yes, ini kita. Ya, iki sing paling larang ya. Sekok belakang pakai KYB. X Moge. Ini lo. Keto. Gak yo, isin lo. Lebar depan pakai apa mas? Slebor belakang ini ya. Hah? US. Oh, slebor pakai US. Ini harga piro mas? Cekok piro? Plus ribone 6,5an. Jadi kira-kira 6,5an sudah set ribon. Untuk kaliper belakang pakai ini anu Supra. Supra set tromol. Piringannya pakai variasian ya, Supra DD. Untuk kaki-kaki, barangkali ada yang terinspirasi dari CB ini. Kaki-kakinya ukuran piro ya? Pelek 185 belakang, depan 160. 160, 185. Ban pakai? Ban 980. Pakai Michelin Pilot Street ya? Iya. Depan belakang 98 semua. Lanjut ke pustem belakang ini custom by Kilam. By Mas Malik. Iku nganjuk yo. Nganjuk. Harga rodok larang. Wis murah lah tapi apik iki. Apik iki. Yo. Recommended. Knalpot Jogja N2T original. Boleh dites suaranya Mas. Duh ayo. Lekno. Wis nganti ni wedi dhewe.
ireng itu memang. Oke, lanjut ke arem pakai kasih. Sing merakyat ae. Yo. Iki jagang tengah pakai Scorpio. Ya wis, ngetok yo. Kan pakai T-Rap. Wis yo. Stop belakang pakai kesusu ae sing review yo. Stop belakang pakai Macan Bandung. Macan Bandung. Sensor, sensor, sensor. Oke. Okay. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tanya di komentar. Oke, okay, saya akhiri review singkat kali ini. Salam jeglak. Mantap. Ono Gojek rene yo lek orderan kesasar ta, Bos? Oleh GoFood ning warung-warung iku mau lho. Cuk GoFood matane. Mantap. Jangan lupa apa, Lek? Jangan lupa subscribe, like, share. Wes iku lah pokoke. Terus apa nih? Jeglak. Oh iya. Salam jeglak. Oke, mantap.